بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسند رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علمه في دارين آمن ويكون منقبدا أَنِ السلطان إذا ألا يكون عليه يوما داخلا إلا لنصح أو لدفع مظالم au syafaati fil kita masih bicara tentang tanda-tanda orang alim akhirat tanda-tanda ulama-ulama akhirat maksudnya kita pelajari ini agar kita ya bisa masuk dalam kriteria ini dan kita bisa mengetahui siapa-siapa yang termasuk kriteria ini Ya. Wayakunu dan adalah ia munqabidan anis sultani, menahan diri daripada pemerintah. Menahan diri daripada pemerintah. Menjauhkan dirinya daripada pemerintah. Ini orang alim akhirat. dia enggak mau ikut campur kepada pemerintahan. Allaa yakuna alaihi yauman dakhila. Bahwa tidak ada atasnya satu hari masuk ke dalam pemerintahan, enggak mau dia. Dia enggak mau masuk ke pemerintahan. Inla kecuali dia masuk ke pemerintahan Linus Hin untuk memberikan nasihat. Silakan. Kalau dia ingin masuk dalam kabinet pemerintahan untuk memberikan nasihat, silakan. Tapi istiqomah. Jangan awalnya niatnya bagus untuk memberikan nasihat ketika sudah masuk suaranya enggak ada. <laughs> Melempem. Tapi masih di situ aja. Enggak ada pengaruhnya. Enggak ada bekas-bekasannya. Nah, kalau kita umpama enggak kuat udah masuk ke dalam pemerintahan, maksud tujuan kita di awal adalah untuk memberikan nasihat, tapi kita enggak mampu di dalam, maka keluar. Jangan masih di dalam situ aja. Ya, minimal keluar. Sebagai bentuk nasihat kepada pemerintahan, Au mazalimi. atau dia masuk ke dalam pemerintahan karena untuk menolak segala kezaliman, silakan mampu menolak kezaliman. Silakan, nah, kalau enggak mampu jangan, atau sudah masuk ke dalamnya. Ketika sudah masuk ke dalamnya, enggak mampu untuk menolak kezaliman maka keluar jangan masih di dalam aja awli syafa'ati fil maradi fadkhula atau karena untuk menolong pada ya memberikan syafaatnya pada segala yang diridhoi maka masuklah olehmu masuk olehmu karena untuk itu ya untuk memberikan nasihat untuk menolak kezaliman untuk ya pertolongan pada segala yang diridhoin supaya bisa memberikan petunjuk ya sesuatu yang diridhoin hadzihil alamatul khamisatu ini adalah tanda-tanda yang kelima min alamatialimil akhirati di antara tanda-tanda orang alim akhirat ulama akhirat ay wa min alamatihi artinya dan di antara tanda-tandanya ay yakuna munqabidan bahwa ada dia itu munqabidan menahan diri mutabaidan menjauhkan diri an mukhalatati sultani wa ziyaratihi daripada bergaul kepada pemerintahan dan berziarah kepadanya jadi jangan kita itu ya banyaknya bergaul kepada pemerintah dan jangan datang-datang kepadanya apalagi minta-minta ngajuin proposal, jangan kenapa begitu? entar kita susah berdakwah susah memberikan nasihat ketika mereka sudah bagi duit kita tapi kalau dia datang kepada kita, hormatin kenapa? tamu Kayak kita di sini, pernah enggak kira-kira pejabat pemerintah ada di sini? <laughs> Memang enggak pernah ngundang saya. Tapi kalau datang, kita hormat sehormat-hormatnya sebagaimana perintah agama untuk menghormati tamu. Nah, kita menjaga daripada ini. Sampai-sampai ya, camat waktu itu oh, bagi duit kasih kartu nama tolong telepon kalau ada acara ya. saking kepengennya menghadiri acara kita di sini saking kepengennya diundang sama kita ya kata saya datang aja kalau ada acara pasti kita akan hormatin maksudnya apa saya begitu untuk menjaga hati saya saya enggak mau berpaut kepada yang demikian. Nah, kita menjaga hati supaya tidak berpaut, tidak bergantung kepada mereka. Karena ada ketika pejabat pemerintah datang, kemudian pejabat pemerintah enggak ngeluarin duit, ngedumel di belakang. <tuh> iya. Ngomong lama banget duitnya kagak keluar. <tuh> ini kan namanya kita mengharap. Nah, ini yang buruk sekali. Jangan seperti itu. Kalau didatengin, Alhamdulillah, namanya pemerintah perhatian. Jadi yang baik memang begitu. Pemerintah mendatangi ulama. Jangan ulama datang kepada pemerintah. Kalau ulama, ya, kalau pemerintah datang kepada ulama, bisa dinasihatin. Tapi kalau umama, umpama pemerintah, ulama datang kepada pemerintah dekat-dekat ulama enggak bisa nasihatin. Wal muradu bi man kana lahu sultanatun wa wilayatun fi mahalin sawaun kana al khalifatu aw sawaun kana al khalifata aw ghairahu li annal mukhallita lahu la yakhlu imma ayal tafita ila tajammulihi wa kasrati malihi fayazdari nikmatullah alaihi fayazdari nikmatullah alaihi Dan yang dimaksud bikulli dengan setiap man orang karena ada lahu baginya sultanatun kekuasaan orang yang ada kekuasaan di dalam dirinya wa wilayatun sama kekuasaan fi mahalin pada satu tempat sawaun baik keadaannya dia itu karena khalifah tak dia khalifah atau ghairu atau lainnya karena al-mukhalit lahu karena orang yang bergaul kepadanya la yakhlu tidak sunyi artinya ada ketika seseorang bergaul kepadanya kepada seorang yang mempunyai kekuasaan kepada dirinya umpama pemerintah atau yang lainnya itu enggak sunyi artinya ada akan ada imma ada kalanya ayal tafita dia akan nengok dia akan menoleh ila tajammulihi kepada berindah-indahnya wa malihi dan ya, kepada berindah-indahnya dan banyak hartanya ngelihat kepada ya tajamulnya indahnya dia dan kepada banyak hartanya yang dilihat tuh banyak indahnya orang itu, berindah-indahnya orang itu, cakepnya orang itu, penguasa, banyak hartanya dia, jadi dia dekat karena itunya. Enggak sunyi, artinya ada itu, dia akan ngelihat itu. Ini orangnya duitnya banyak nih, kita deketin nih. Fayaz dari, maka dengan sebab itu, dia akan meremehkan nikmat Allah alai nikmat Allah kepadanya. Jadi jangan sampai hati kita bergantung kepada seorang yang mempunyai kekuasaan terhadap diri kita. Maka dengan sebab kalau kita bergantung kepadanya berarti kita akan meremehkan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita akan putus daripada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au <tuk> yaskutu Ya Fayazdariya ni'matullah alaih <tuk> Au yaskuta atau dia diam Anil inkari alaih Daripada mengingkari atasnya Diam Sudah dibagi duit Fayakuna mudainan lahu Maka dengan sebab itu adalah dia itu menjadi mudahinan lahu mencari muka kepadanya, cari muka. dekat-dekat. padahal salah dibelain, kenapa? udah dibagi duit coba kalau kita nggak deket kita independen kita nggak minta-minta, kalau dibagi ya ambil, umpama maka kita nggak dalam tekanan ya emang nggak dikenal <laughs> Enggak dikenal, enggak apa-apa enggak dikenal. Enggak dikenal di bumi, dikenal di langit. Aw ya <tik> kalafa, atau dia itu ya membebankan dirinya fi kalami pada ucapannya kalaman akan satu ucapan lima dohati bagi keridoannya wa tahsini alihi dan membaguskan keadaannya Ya, bagus-bagusin, ya dicari ridonya, ngomongnya dicakap cakepin Jadi apa? Dia bebankan, dia eh, dia usahakan itu ya, pada omongan, anak, omong omongan ya bagi keredoannya dan membaguskan keadaannya. Bagus-bagusin. fayakunu maka adalah itu atau kesana semua fayakuna buhtanan solihan maka maka jadilah dia itu dengan sebab itu jadilah dia itu buhtanan solihan ke ya apa kedustaan yang jelas kebohongan yang jelas ayat ma atau serakah dia fi ayyana la min dunyau pada bahwa dia memperoleh daripada dunianya fayakunu ya fayakuna ke sana semua ya maka dengan sebab itu jadilah dia akilan nisukti makan bagi yang haram tuh kalau kita dekat-dekat kepada seorang yang mempunyai kekuasaan terhadap diri kita siapa aja pemerintah atau siapa aja yang kita dekat karena dia bukan karena Allah. Kalau kita karena Allah, maka kita sekadar usaha aja, selepas itu enggak hasil tetap kita enggak berpegang teguh kepadanya, kita enggak bersedih kepadanya. Kita tetap pegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak apa-apa. Kita pergi ke rumah seseorang ya, ikhtiar umpama kita ada punya urusan. Ya. Kalau enggak kasih ya enggak apa-apa. Kita enggak bersedih. Kita sadar dan kita enggak marah kepadanya. Kenapa? Kita berpegang teguh kepada Allah. Maka Tapi kalau ketika kita marah, kita pergi kepada seseorang yang hemat kita ini orang duitnya banyak. <gitu> kita ada kepentingan yang sangat mendesak. Kemudian orang itu tidak memberi. Enggak apa-apa kita enggak berpegang teguh kepadanya asal kita enggak marah kepadanya. Tapi ketika kita marah kepadanya berarti kita telah berpegang teguh kepadanya. Kita enggak berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti ini umpama kita lagi ngawinin anak. Iya. Yeah. Kita ya perlu uang banyak, akhirnya apa? kita pinjam-pinjam ke saudara-saudara saudara kaya-kaya, tapi saudara gak kasih, gak bagi lalu kita gedeg sama saudara kita, lantaran apa? dia gak bagi kita itu namanya kita berpegang teguh kepada manusia kita gak berpegang teguh kepada Allah Allah benci kayak begitu tapi sekedar kita datang kepada saudara kita sekedar usaha, sebatas usaha ketika kita datang kita ada perlu pengen pinjam umpama kemudian dia bagi kita, dia enggak kasih pinjam kita. Kita enggak marah dengan itu. Kita tetap baik kepadanya zahir batin kita. Enggak apa-apa. Kita tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah tidaknya kita tanda berpegang teguhnya kah kita kepada Allah atau kepada manusia? Jangan sampai demikian. Ya. Jadi yang harus kita kokohkan adalah kepada Allah Subhanahu taala dalam hidup kita ini semuanya Allah Subhanahu wa taala jangan ada yang lain. Buat Allah gembira, buat Allah senang kepada kita. Maka di tarazal awwaluna wallahu a'lam bisawab.